Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu nak menukar jam dalam sistem 12 jam kepada sistem 24 jam atau menukar sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Jadi kamu tengok pada muka surat 142, okay, soalan 1. Tukar waktu di bawah kepada sistem 24 jam. Maksudnya, soalan-soalan ini berada dalam sistem 12 jam. Kalau kamu tengok nombor 2, nyatakan waktu berikut dalam sistem 12 jam. Bermaksud, soalan-soalan nombor 2 itu adalah penulisannya ditunjukkan dalam sistem 24 jam. Jadi, kamu tengok sistem 24 jam ditulis jam berapa, jam berapa. Okey? Jadi, itulah yang kita kena buat nombor satu. Okey. Jadi, nombor satu tu dia beritahu kita sama ada dia menggunakan perkataan pagi, AM ataupun malam dengan PM. Okey. Jadi, pagi adalah AM. Jadi, ABC ni semuanya pagi. Jadi, bagaimana kita nak tukar pada sistem 24 jam? Pertama, kamu tulis jam. Jam berapa? Kalau pagi, kamu letak nombor, pastikan ada 4 nombor. Ada 4 nombor tu, dekat sini 3 saja. Jadi, kamu letak kosong di depan 3. Okey, jam kosong. 3, 4, 5. Okey? Jika nombor tu dah ada 4 nombor, tak perlu buat apa-apa. Kalau dia pagi lah. Kalau dia AM. Jadi, kamu tulis sahaja jam 11.24. Tak ada titik. Jadi, itu menunjukkan 11 pagi. 11.24 pagi. Kalau 6.10, seperti juga yang A tadi itu, 0.345. Jadi, yang ini adalah jam 06.10. Tak ada dinyatakan pagi. Tapi, kita akan tahu ia adalah pagi. Bagaimana kalau dia kata tu petang atau malam? Ini adalah 10.30 malam. Ini adalah 2.48 malam. 2.48 petang. Okey? Dan ini 11.46 malam. Jadi, untuk tukarkan sistem pada 24 jam ni, kamu tambah 12 pada jam ini. Okey, jadi pertamanya kamu tambah 12 dulu. Tambahkan 30, ini akan jadi 22. Dan kamu tulis depan dia, tulis jam. Dia akan jadi 22.30. Okey, jam 22.30. Sama juga. Selagi dia petang atau malam, kamu tambah 12. Jadi, 14.48. Letak je jam di depan dia. Jadi, jawapan dia adalah jam 14.48. Kalau F, sama juga. Tambahkan dengan 12.00, 4.46, 3 dan 2. Inilah jam 23.46. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Nyatakan waktu berikut dalam sistem 12 jam. Jadi kita kena buat balik dalam sistem 12 jam daripada sistem 24 jam. Jadi apa-apa nombor yang kurang daripada 12.00, itu semuanya pagi. Okey? Kita nak buat pagi ke kita nak buat AM? Kita buat dua-dua. Okey? Tapi dalam soalan peperiksaan, kamu tak perlu nak buat dua-dua. Buat satu je. Okey? Jadi, kita tengok sini. Ini sebelum pukul 12. Ini ialah, kamu kata apa dia? 1.20 AM. Ataupun
1:20 pagi. Dua-duanya betul. Mari kita tengok lagi yang kurang daripada 12. Menunjukkan pagi. Okey? Jadi kita kata 10:47 pagi ataupun 10:47 AM. Ada lagi tak? Ini dah lebih daripada 12. Lebih daripada 12. Yang ini kurang daripada 12. Okey? Ini macam mana nak sebut dia? Nak sebut 0005 ke? Tak. Ini sahaja yang tak mengikut arahan yang biasa. Ini adalah pukul 12. Okey? Jadi kita kata 12:05 pagi. Okey? Lepas tengah malam. Dia lepas 12 je, dia pagi terus. Ataupun kita kata 12:05 AM. Jika nombor-nombor yang ada itu melebihi 12, kamu tolak 12 dulu. Okey, ha? Soalan pertama tu 14 tu. Tolak 12 dulu. Tolak 12:00, dapat sini 50, dapat sini 2. Jadi kita kata 2:50 PM dah petang. Okey? Ha, kita guna PM. Anda tolak. Yang ini tak ada tolak-tolak pun. Jadi pagi. Okey? Jadi 2:50 petang. Ada mana je. Sama juga sini. Kamu tolak 12. Okey, jadi 4:16. Jadi 4:16 PM ataupun 4:16 petang. Okey, sebab malam sebab 7. Okey? Ha, jadi yang ini malam. Okey? Jadi sini tolak 12. Dapat 59. 1. Kita kata 11. 59. Jadi 11:59 malam. Kita tak kata petang pula. Okey. Masalah instan, cerita lain. Eh? Okey. Jadi di sini kita kata 11:59 PM. Mudah saja.